kita lagi di Bonus Fortuna Land. Wow. Sekarang setelah saya ke event Grab Circle, apa ini nih buat berbagi arah sesama. Hutan, betapa pentingnya ekosistem orang hutan untuk untuk kebutuhan hutan hujan kita, hutan tropis kita. Kali ini kita akan membahas orang hutan untuk pusat rehabilitasi orang hutan itu yang lebih bagus itu di daerah Ketapang. Jadi hari ini aku dapat kesempatan kebetulan dikasih ruang sedikit buat berbagi gitu. Nah, aku nganggapnya ini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Karena memang aku selalu beranggapan apa yang kita punya itu harus dibagi. Sebetulnya yang penting itu adalah gimana caranya kita menjadi generasi penyambung dari keberlanjutan itu sendiri. Bagaimana salah gitu. Kita gak mau gini takut ntar diajak atau segala macam gitu kan. Sebenarnya hal kayak gitu tuh biasa, karena dari kesalahan lah kita bisa belajar. Kita bisa ngulang kembali apa yang udah pernah. Batu, angin batu. Ya, ada tren. Aku sengaja tidak menyiapkan bahan apapun. Kenapa? Karena acara ini dibentuk dari spontanitas, spontanitas dari kekeluargaan, dari pertemanan, yang semuanya lupa akan aturan. Aku minta maaf sebelumnya, tapi ini murni aku keluarkan karena aku ingin kita semua bertanya, menjawab, dan menentukan. Hubungan antar manusia itu ada dua. Yang satu melalui politik, atau kalau kita definisikan sebagai persetujuan antara dua orang atau lebih. Politik. Yang kedua ada harmoni. Politik berarti kita ada lobby.
Yeah.
tinggalkan, memupuk percaya, belajar bermimpi, alam semesta.